Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Pedang. Dengan Mas Pedang, jumpa lagi. Lagi-lagi dengan Mas Pedang, gila-gila dengan Mas Pedang. Kali ini Mas Pedang berada di Semarang, pengen mubeng-mubeng kota Semarang. Di sini Mas Pedang berada di seputar Jalan Majapahit ya, Brigjen Sudiarto, mencoba akan lihat-lihat Simpang 5. Bagaimana kondisinya sekarang ya Simpang 5 ini? Semoga manfaat untuk saudara-saudaraku semua, terutama yang lama sudah tidak pernah main ke Semarang ataupun yang belum tahu Semarang, semoga menjadi informasi yang berguna. Namun jangan lupa subscribe dulu ya. Agar Mas Pedang channelnya bisa berkembang. Terima kasih. Good job. Yuk saudara-saudaraku, ikuti saja perjalanan Mas Pedang kali ini. Semoga terhibur, semoga menjadikan manfaat untuk saudara-saudaraku semua. Yuk sembari kita lihat jalan-jalan kiri kanannya, bagaimana indahnya kota Semarang yang sungguh sangat sudah banyak berubah sekali. Tentunya di Simpang 5 pun nanti juga sama ya. Mungkin apakah pohonnya jadi tambah rimbun dan tambah bagaimana? Waduh, Mas Pedang juga pengen tahu. Yuk sama-sama kita ikuti. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.
Ya, ini kita akan memasuki kawasan di Simpang 5 Kota Semarang. Ya, ini kita ikuti saja ya. Bagaimana keadaannya saat ini? Di sebelah kanan itu ada matahari mall ya. Ada sebelah kirinya juga terdapat pertokoan-pertokoan, komplek-komplek pertokoan, dan tentunya inilah kita masuk ke Simpang 5. Sudah rimbun, betul-betul hijau ya. Demikian saudara-saudaraku semua. Keadaan Simpang 5 saat ini, semoga ini bisa menjadi yang sudah lama tidak pernah kesini. Yuk, ini tombo kangen dari Mas Pedang. Depan kelihatan Ramayana ya. Terus kita kelilingi saja seputar Simpang 5 ini, kita lewati. Jangan lupa subscribe. Bungkus. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga saudara-saudaraku bahagia semuanya. Amin. Demikian saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terus ikuti video-video Mas Pedang, semoga menambah manfaat dan menjadi hiburan. Jangan lupa subscribe, silahkan like, komen, dan share. Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada Mas Pedang. Jangan lupa terus bahagia bersama keluarga, terus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.